Madura. MB 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 Madura. Siap selalu tempur. Selalu siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Siap selalu tempur. Di lapangan. Hajar bos. Hajar bos. Mantap. Kali ini buat tim Solo. Kalau kemarin ke tim Klaten, sekarang ke tim Solo. Alhamdulillah saya mampir ke kandangnya dari tim Q. Wah, kebetulan saya ditemani bos, salah satu bosnya, dan jokinya, joki kecilnya. Mas, gimana? Sehat? Alhamdulillah. Dengan siapa? Dengan saya Nugroho. Sudah ini joginya? Iya. Siapa? Dimas. Dimas lah. Yang kemarin saya tertarik dengan tim Q ini, ketika saya kemarin nonton di Lomnas Cirebon, waktu itu ada Selecnas ya? Iya. Ah, joginya sudah kecil, sendirian, sampai burungnya jeblos. Ya. Jadi saya penasaran, padahal burung kenceng. Iya. Dan kemarin dapat oleh-oleh juga ya kan? Iya. Gak pulang tangan kosong. Iya. Pak Bos, untuk ini lokasinya ada di mana? Untuk tim ini lokasinya ada di Jurus Bagi, Purworejo. Kebetulan ini untuk kandang kami lokasinya dekat dengan lapangan Bungkulan ya. Lapangan Bungkulan. Sonorejo ya lumayan dekat lah, nggak nyampe 40 menit kalau ke lapangan nasional Sonorejo. Jadi cukup strategis nek mau latihan. Berarti latihannya di sana ya? Iya. Sebelum itu, sampean main, awal mula main lah. Pasti orang punya sejarah, cerita ya, main di mana gitu. Kalau itu gimana? Ya nek, kalau dari saya dulu, waktu itu 2018 saya kan main sendiri dulu di Jumlah. Kemudian ada teman salah satu bos dari tim kami juga, Mas Danu, yang sekarang kan jadi dia itu ngajakin kerjasama kerjasama lah dia supply dulu. Terus 2018 itu kita mulai ternak, tapi yang rawat masih saya sendiri waktu itu, belum sebesar inilah timnya. Waktu itu kita main di lokalan dulu di tahun 2019 itu, kebetulan waktu itu di Solo sedang mengadakan ya Liga Solo. Waktu itu kita main dengan player ya, player junior lah seadanya ya, dan alhamdulillah dari itu kita lumayan dapat prestasinya di lomba-lomba utama, sering poin lah, tiga besar. Berarti Kiuk Tim ini ada dua pos ya? Iya. Cuman bosnya pantau dari jauh. Iya. Biasanya kalau pulang ke sini, Mbak Danu itu kapan biasanya? Biasanya pulangnya 2 tahun sekali. Sama nanti misalkan ada ya kepentingan keluarga yang urgent, siap mempulang. Tapi tiap pulang dia pasti mantau ke sana. Walah. Arti Q itu apa?
Hiu itu awalnya diambil dari inisial nama anak dari Mas Hana. Dia Sani Manuel Utama. Sani Manuel Utama. Anak pertama dari Mas Hana. Joginya awal main dengan atau ini sudah? Oh, waktu awal main itu kalau latihan saya sendiri, cuman kalau lomba-lomba kan saya terpanjang waktu ya, jadi saya tidak sama ini. Ini waktu dulu pertama 2009 masih kecil waktu SMP. Main sendiri? Iya, ini bawa burung sendiri, kita bawa burung sendiri kan. Terus pelepasnya sama sendiri, jadi bawa burung sendiri sudah main bareng gitu di lapangan. Oh iya. Jadi gantung dulu itu ya. Iya, Kak. Royongan ya? Iya. Kak, gotong royong ya. Terus gimana ceritanya habis itu Dimas ini ditarik jadi joki sampean? Nah, waktu itu kan saya masih bilan ya, Mas. Ini pasti itu belum bisa. Terus di awal 2020 itu saya sudah mulai kerjaan, sudah mulai padat. Terus akhirnya daripada burung nggak kerawat, kan kita narik kerawat. Iya. Jadi ditarilah Dimas sama pelepas. Burung sampean mana sekarang? Di rumah sudah mati. Sudah. Iya. Andalan itu sudah mati. Andalan sudah mati. Punya sendiri. Yang ngerawat ada berapa orang di sini? Yang ngerawat sekarang dua orang. Dua orang. Yang jogi ini Dimas ini sama pelepas ya? Iya. Terus untuk anggaplah manajemen. Karena ada dua bos, sampai yang ini yang bantu sana. Untuk manajemen keuangan itu biasanya gimana? Kalau untuk keuangan tetap yang mayoritas ya tetap dari Mas Hana. Kalau main kan tertarik kemana kan? Main burung kan tahu sendiri kan ya, tahu sendiri kan ya. Cuman ya karena kita main udah lama, jadi untuk burung kan sudah nggak belanjanya sudah nggak seperti di awal-awal gitu. Untuk keuangan ya 64 karena kita main juga melihat kualitas kompetisi kan. Iya. Lihat main di lokalan, iya. Ya harus materi seadanya. Iya. Lihat main di atas, nah. Kualitasnya ya harus top karena iya. Apa? Kalah materi sebenarnya kalah darahan, kalah kualitas dulu. Iya. Prestasi mungkin susah didapat. Sekarang-sekarangnya ya Mas, itu kan dari 2019 itu kan kita 2020 kita nyoba main ke menengah ke atas lah. Menengah ke atas, sebenarnya ya ada cobaan Mas waktu itu Mas. Apa ini? Awal 2021, awal tahun 2021 kita sudah ternak banyak, ikan banyak, terus indukan juga sudah mulai komplit lah. Nah, kena elo Mas. Itu yang bikin down ya? Iya, kita sempat berhenti Mas. Sempat berhenti? Berhenti beberapa bulan. Terus akhirnya di awal tahun 2022 kita main lagi. Berarti 2021 kemarin sempat break sebenarnya? Sempat break. Jadi pelan-pelan. Gak dilatih? Iya Mas, sekolah. Sekolah teman-teman. Iya. Kita jompo Mas. Itu cuma 4 player, bisa 4 player Mas. Dan cuma tunggunya cuma sisa 2. Hampir 80% itu. Yang cuma bisa bikin bangkit lagi itu apa motivasinya itu? Ya, kan kita masih punya 4 player itu ya Mas. Nah, kita berhenti dulu punya, terus kita mikir-mikir kalau mau berhenti kok. Karena dari kecil tuh hobi saya ini burung. Jadi ya, akhirnya kita sepakat bangkit lagi, ngambil perawat lagi dua orang, terus kita main lebih. Tapi mainnya sekarang lebih ke nasional lah. Berarti sekarang malah sampai buat ngembangin malah ke tengah ya? Iya, ke atas. Mas, kemarin kan sempat break. Itu yang support itu siapa sih awalnya yang bikin sampean mau main lagi itu pasti kan apa sampean atau bos Danunya? Ya dua-duanya kita sepakat. Kita itu kalau mau beli indukan atau semuanya harus dua orang ini harus benar-benar satu pendapat. Kalau yang satu enggak ya enggak.
Iya iya. Jual burung atau apa, berangkat lomba itu selalu. Selalu. Oh iya iya itu. Sampean ke lapang ke lomba ikut. Kalau ke lomba, lomba-lomba di sini saya cuma ya paling ikut naik ke lapangan sama teman-teman. Tapi kalau yang luar kota biasanya yang berangkat anak-anak, terus nanti ada nambah satu orang untuk yang rawat di kandang. Cuma kalau yang luar kota biasanya yang berangkat cuma dua orang ini. Dua orang. Makanya kemarin dia sendirian. Iya, nanti merger sama tim-tim solo yang lain lah yang berangkat. Ini dia. Kita jangan putus asa karena apa? Semua itu pasti ada kendala. Iya, pasti, Mas. Cuman kita harus bijaknya di mana? Kita kemauannya bangkitnya di mana itu kan? Rencana ke depan buat QT ini. Kalau rencana ke depan ya kita tetap fokus di ternak dulu ya. Tapi ternak di bayar kan tahu sendiri Mas. Iya. Harganya ngeri. Kita tetap mengandalkan ternakan sendiri biar lebih efisien lah. Iya. Di budget. Kemudian untuk manajemen kami ya, kalau misalkan ada penjualan atau ini ya kecil untuk burung. Dari burung untuk burung meminimalisir dari pengeluarannya karena bermain burung itu enggak biayanya. Wah, terus untuk Bos Danu yang di sana ada enggak semacam ya pesan atau gimana buat jenengan, buat si Jogi biasanya yang apa ya, semacam wangsit lah atau pesan khusus buat kayak ini kan masih baru sebenarnya sih. Yeah. Masih anggaplah kalau yang lain sudah berpengalaman, ini masih SMA. Junior, masih junior. Nah, tapi saya salutin sama mentalnya. Kemarin kalahnya itu punya waktu di atas patut sebenarnya ada mindernya gimana sih? Agak minder sih. Soalnya apa itu mentalnya itu penuh maju. Penuh deg-degan. Yeah. Gak ada yang support di dampingnya ya, kan? Gak santai jadinya. Gak santai ya? Iya. Malah, ini bos, buat sampean ini ikut, kapan kalau bisa, kasihan ini loh. Ya nanti Mas, insya Allah kalau bayarnya banyak yang kondisi, kita full satu tim bisa berangkat. Untuk kandang ini, bayarnya ada berapa sekarang? Untuk bayar sekarang, layar inti bisa, investasi bisa. Kalau yang layar ikan ini sementara baru. Oh, biar nggak penasaran nanti teman-teman nonton di bongkar playernya sama indukannya ya. Oke, okay. Itu mungkin ada pesan khusus buat Bos Danu yang di sana jauh mungkin. Ya, ya dengan burung ya. Mohon ya supaya ya tetap meramaikan hobi merpati di Indonesia, kepercayaannya juga sama tim ya, karena susah buat jaga kekompakan itu kalau nggak benar-benar satu hati. Karena Mas Danu kita itu satu tim tapi harus seperti keluarga. Jadi kalau ada satu yang misalkan kenapa-kenapa atau ada unek-unek apapun lah, kita sampaikan di tim. Sampaikan di tim, kalau ada yang sakit, ada yang kita saling mengisi. Saling mengisi. Oke. Mungkin itu aja dulu ya Mas ya, kita kopdarnya. Kita biar gak penasaran langsung saja bongkar playernya, biar teman-teman ini pasti penasaran. Saya Jono Tamerlong dan Mas Nugroho dan jokinya si Dim. Apabila ada kata salah, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Madura, satu hati satu hobi. Mata. Salam Ibu Madura, satu hati satu hobi. Ya, mata. Pak bilang ya, pas saya bilang salam Ibu Madura dengan bareng satu hati satu hobi. Mata. Salam MI Madura, satu hati, satu mantap.
Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kita bongkar playernya Mas Bro. Mulai dari pikan, player utama dan player indukan. Dengan siapa Mas Bro? Mas Dimas. Mas Dimas, iya. Joki paling kecil di nasional kemarin Cirebon, iya? Iya. Iya. Masih kelas berapa? SMK kelas 3. Oke. Pikan yang pertama, yang ini namanya. Belum ada nama. Masih belum ada? Iya. Untuk darahan burung ini. Darahan bapaknya Ring Royal, cucu Bintang Sangkan. Ini? Iya. Kalau betina Ring P32 darah Apollo Irama. Ini ya. Berarti burung ini take over dari luar? Enggak. Terlan sendiri? Iya, ini besanan. Hah? Besanan. Besanan gimana? Besanan dari temen. Oh, ya. Saling nganu berbagi indukan itu ya? Iya. Kolaborasi indukan ya. Ini. Iya. Untuk karakter terbang, sudah nampak? Karakter terbang, lari, tembak keras. Ini? Iya. Jalurnya tanggung, enggak, maksudnya enggak tinggi, cuma tanggung bawah. Mainnya tanggung, iya. Burung ini jalur lurus atau ngiring kanan? Lurus ya? Iya. Berarti burung ini garis, iya. Lek body burung? Body burung bulat kancang. Belakang isi ya? Iya, belakang isi. Iya. Oh, sekarang berapa giringan sudah? Sudah 4 giringan. Iya. Ntar lagi mau di balik ke A. Ini? Iya. Oke. Next player Mas Bro. Yang ini nama playernya? Belum ada nama. Masih belum ada nama? Ya, masih di giringan dulu. Alah. Ring 22 ya? Iya. Untuk darahan? Darahan bapaknya Bendo. Bendo itu beli. Beli. Ring kandang mana ini? Ini ternakan sendiri. Ternakan sendiri ya? Iya. Oh, ring kandangnya warna biru, Bro. Ya, betinanya terbit. Ini? Ternakan terbit ya betinanya. Berarti ini masuk cucu ya? Iya, cucu. Karakter terbang sudah nampak belum? Karakter terbang pukul lari. Pukul lari? Iya. Iya, warna kelabu merah. Siap. Untuk gaya terbang ngotot atau langkah panjang? Ngotot ini. Ini ngotot ya? Tembaknya halus. Tembaknya halus. Nah, licin ya? Main atas, main bawah? Atas, bawah, mau. Mau ini? Oke. Sekarang posisi burung? Masih di B, latihan. Iya. Body burung sedang? Ya, tanggung, enggak besar. Iya. Depannya ngisi ya? Ngisi. Belakang? Ngisi. Oke. Kayak Leonard burung ini, dari penampakannya. Oke. Next player. Yang ini Mas Bro, nama playernya? Belum ada nama. Belum ada nama juga. Darahan. Darahan ini burung beli. Burung beli? Iya. Ring kandang? Kawasaki. Dari barat ya? Iya. Karakter terbang? Karakter terbang lari. Lari. Sprint tembak ada? Sprint tembak ada. Oke, sudah berapa giringan? Baru 4 giringan. Oh. Untuk burung gede atau sedang? Gede ini. Depannya bulat? Iya, bulat. Panjang ya? Iya, panjang. Panjang apa sedang? Panjang ya? Belakang isi. Oh. Main atas bawah? Mainnya tanggung bawah. Oh, tanggung bawah. Ya. Ngotot apa langkah panjang? Langkah panjang. Langkah panjang ya? Oke. Next player. Yang ini, nama playernya? Belum ada nama. Belum juga? Iya. Darahan? Darahan ini bapaknya Herdi itu Ring Kawasaki, beli. Ibunya? Ibunya kurang tahu ini. Oke. Karakter terbang? Karakter terbang
pukul lari. Pukul lari. Ya. Oke, oke. Ngotot atau langkah panjang? Ini ngotot ini. Ngotot ya? Iya. Burungnya sedang atau kecil? Kecil. Kecil ya? Iya. Untuk burung ini sudah berapa giringan? 6. 6 giringan sudah di A. Sudah di A? Iya. Berarti bentar lagi ngamen ya? Iya, bentar lagi ngamen. Oke, oke, oke. Kita bakalan tunggu untuk burung ini. Kaki tinggi? Iya. Nah, iya, iya. Ah, tinggi itu. Cuman posisinya masih belum nampakin. Depannya bidang ya? Iya, bidang ini. Lebar. Oke, oke. Next player. Next player yang ini, Mas Bro. Ini namanya singa merah. Singa merah. Darahan? Ini burung gili. Ini? Iya. Oke, oke. Untuk prestasi mungkin? Prestasi lokalan. Lokalan? Ya, lokalan sama kemarin di Bandung Hoki Cup. Junior masih 60 burung di bagi. Ini? Ya. Ini iya. Posisinya istirahat. Posisi istirahat. Karakter terbang? Ini pukul lari. Pukul lari ya? Iya. Sekarang sudah lar berapa ini? Sudah lar 5. Lar 5. Oke. Gede sedang burung ini? Gede. Gede ya? Oke, oke, oke. Next player. Yang ini nama playernya, Mas Bro. Sakti ini namanya. Sakti? Iya. Sakti ini darahan? Ini burung beli. Burung beli juga? Iya. Dari? New Paving Josh. Ah, Banyuwangi ya? Iya. Karakter terbang? Karakter terbang lari ini. Lari ya? Iya. Untuk burung ini mainnya atas atau bawah? Atas mau, bawah mau. Ngotot, langkah panjang? Ngotot ini. Ngotot ya? Sprint tempo ada? Prestasi? Prestasi ini selekta di Jogja nomor 6. Ini? Ya, terus selekta di Klaten nomor 11 ini, Mas. Ini? Ya, terus di Bandung junior masih 60 burung dibagi sama lomba utama nomor 16. Ini? Ya. Oke, 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 oke. Banyak ini ya, lumayan. Posisi burung sekarang? Istirahat. Istirahat. Iya, 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 iya. Kita bakalan tunggu untuk burung ini kayak gimana kerjanya. Next player. Ya. Yang ini nama playernya? Juan. Juan? Iya. Darahan? Darahan. Ini anak Lingga Jaya. Lingga Jaya. Iya. Ring 21, ring kandang mana? Ring, ini ternakan sendiri. Ternak sendiri ya? Karakter terbang? Karakter terbang pukul lari. Pukul lari? Iya. Body sedang gede? Gede, Mas. Iya, iya, iya. Depannya bulat ya? Iya, bulat. Belakang ngisi. Iya. Panjang atau bulat? Panjang sama bulat. Oh, iya, iya, iya. Untuk ini ngotot apa langkah panjang? Langkah panjang. Mas. Langkah panjang. Siap. Prestasi? Prestasi lokalan. Masih lokalan? Iya, lokalan, masih lokalan. Oke, oke, oke. Next player. Yang ini, Mas Bro, nama playernya? Belum ada nama. Belum? Iya. Darahan? Ini burung beli. Baru beli juga? Iya. Dari mana burung ini? Prada. Prada mana itu? Prada Blitar. Blitar, iya, iya, iya. Sudah berapa giringan? Udah 6. Nampak belum karakter? Udah di A. Wah, entar lagi ngamen ya? Iya. Bulat ya burung ini ya? Bulat. Besar, panjang. Karakter terbang? Lari ini, Mas. Lari ya? Atas, main jalur atas ini. Sprint tempo ada? Ada. Iya, iya, ngotot ya. Iya, Mas. Oke, oke, oke. Nge-L enggak burung ini? Nge-L. Mainnya nge-L ini, Mas. Berapa tengok kerja ini?
ini kalau nggak salah cuman 2 juta ya. 2 juta? Iya, 2 juta. Iya. Murah ya? Iya, murah. Tapi bagus. Iya, belinya piye Mas jadinya? Oh, belum tahu ya. Iya. Terus dilatih lumayan ini Mas. Lumayan ya? Iya. Oke. Next player. Yang ini playernya. Ini barista. Barista. Ring kandang? Ring kandang isuk no beli. Take over ya? Iya. Bos, berapa ini bos? Take overnya? Oh, itu makan di suplai sama kakun. Ini di suplai mana? Suplai. Walah. Iya. Prestasi burung ini? Prestasi lokalan sama serian di Cirebon kemarin. Ini? Iya. Karate perbang. Pukul lari tembak. Iya. Untuk burung ini, bodinya gede ya? Gede Mas. Panjang. Depannya bulat. Iya. Sudah. Oke. Iya. Ada next player. Yang ini Mas Bro namanya Permata. Permata daran. Daran ini belum beli. Iya. Ring kandang mana ini? Prada lagi-lagi Prada. Iya. Oke. Untuk prestasi burung ini? Prestasi selek lokalan sama selek dal Klaten nomor 1 sama kemarin di selek Nas nomor 4 di Cirebon. Ini? Iya. Burung Sidoarjo ini. Ya ini. Iya. Oke, karakter terbang. Karakter terbang pukul lari. Iya. Body sedeng ya? Sedeng ini Mas. Bulat. Apanya yang tadi ini, yang merah? Keponakan. Ini pamannya. Cuman satu kandang Mas, cuman beda darah. Beda darah ya? Iya. Walah, iya. Berapa dulu belinya? Ini cuma 13 nih Mas. 13? Iya. Untuk burung ini kemarin di Seleknas itu kalah jeblos ya? Iya. Waktu semifinal ya? Iya. Burung tembak kencang burung ini. Sudah sampai berapa tawaran burung ini? Belum tahu Mas. Belum tahu? Iya, soalnya kenapa sama bosnya. Bosnya yang tahu ya? Iya, bosnya yang tahu ini. Oke. Le terbang ngotot apa langkah panjang? Ngotot ini Mas. Atas bawah. Mau. Iya. Kalahnya kemarin sama Fer ya, burung di depan ya. Iya, burung di depan. Tembaknya kencang Mas. Iya. Belum rejeki. Iya. Karena apa burung yang hoki itu juga bagus kok kurang ya? Iya Mas. Oke, itu aja dulu. Kita lanjut ke indukan ya? Iya, indukan. Next player. Yang ini nama indukannya. Bendu. Iya. Prestasi lokalan. Lokalan. Sanarjo. Tiga Solo. Ini. Ya. Oke. Untuk sekarang di crossbreed dengan betina. Sama ring Ahong. Ring Ahong. Ya. Medan. Ya, Medan. Darahan. Darahan Sultan. Iya, Sultan. Iya. Sultan ketemu apa? Enggak tahu ya. Sultan enggak tahu ini. Oke, sudah ada anaknya belum? Ini udah baru piik. Baru piik ya? Iya, baru satu. Baru satu. Ya. Berarti sekalian ini persiapan untuk 2-3-nya ini ya. Iya, 2-3. Karakter terbang untuk Bendo. Pukul Mas ini. Pukul terus. Iya. Sampai sprint pukul. Iya, pukul sprint. Sprint tembak ada. Ada ngotot yang ngotot dikit Mas. Pukul terus ini Mas. Iya, enggak kontrol ya. Iya. Dulu pernah ketemu Krakatau. Katanya punya Bisma. Menang ini Mas. Tipis ini. Oke. Sama Bintang Mas. Terus sama Vita. Sekarang yang dibeli Royal itu Mas. Iya. Oke. Next indukan. Yes. Yang ini nama indukannya. Ini anak Honda. Anak Honda. Ring 19 ya? Ring 19 ini.
Ring kandang mana ini? Ini burung beli. Ke? Dari itu ring caca ini. Caca. Iya. Burung mana ini? Burung klaten. Klaten. Iya. Karakter terbang? Nggak tahu ini mas. Burung beli soalnya. Oh, beli indukannya sudah? Iya. Prestasi mungkin? Nggak tahu ini mas. Belum. Nggak jelas. Oke, oke, oke. Sekarang di crossbreed dengan betina? Betina ring Kawasaki. Dari barat. Iya. Iya, 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 iya. Oke, karakternya enggak tahu ya? Iya. Soalnya kemarin pernah ngeluarin burung masih pik tapi udah apa itu? Udah dibeli sama orang Jakarta. Bagus. Bagus. Dari itu loh Mas, di DMP itu loh. Oh, ini. Iya. Oke, oke, oke. Next indukan. Yang ini nama indukannya. Ini enggak ada nama. Baru beli ini, Mas. Baru beli juga. Iya. Dari Prada. Prada. Ya. Ini sesarang permata ini, Mas. Ini. Ya. Oke, oke, oke. Di langsung memang beli di buat ternak ya? Iya, buat ternak. Boleh lihat larnya? Oke. Tebel enggak lidinya? Keras? Iya, keras ya, Mas. Keras ya? Oke, bulu tebel atau tipis? Ini kalau ini tipis ini, Mas. Tipis ya? Neutra enggak? Neutra. Neutra. Depannya bulat enggak? Depannya bulat. Panjang atau biasa? Biasa ya, Mas. Biasa, tapi belakang ngisi kayaknya ya? Iya, ngisi. Oke, oke, oke. Sekarang di crossbreed dengan betina. Metris ya, Mas? Metris, anak Metris. Metris oh, itu anak Lingga Jaya. Oh, anak. Iya, iya, iya. Berarti ini masih baru di crossbreed ya? Ya, persiapan 2023. Oke, oke, oke. Next, indukan. Yang ini, nama indukannya? Lingga Jaya. Lingga Jaya? Ya. Prestasinya 10 besar nasional Sawarjo tahun 2019. Ini prestasi di nasional? Iya. Masih bisa sekitaran dibagi. Oh, belum selesai. Ya, habis itu istirahat, langsung kita ternak. Kita ternak, keluarin layar kemarin yang namanya Juan itu udah lumayan, cuman karena ini di awal tahun 2021 itu kena telo, sampai sekarang belum isi lagi. Belum isi lagi ya. Tapi sudah sembuh ya telonya. Ya. Darahnya anak diamond. Diamondnya Napoleon. Napoleon. Ini? Iya. Anak diamond. Iya. Napoleon. Burungnya gede ya? Iya. Gede panjang. Gede panjang. Ngotot apa langkah panjang ini? Panjang. Panjang. Langkah panjang. Panjang, tempel, seperti naik. Oke, oke. Berarti sekarang posisi burung enggak di... Di terapi dulu ya? Diambil lagi. Oke, 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 oke. Berarti ini indukan terakhir ya? Buat Q Team Solo, saya ucapkan terima kasih saya sudah diizinin untuk bongkar kandangnya. Dan atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.